namanya Aesthetic. di fitur chat tersebut. Bisa lihat fitur chat di sana? Titik tiga. Ada kanan bawah. Ada chat. Yang sudah mencoba itu Devrico, Gabrina sudah dibuat namanya. Tulis saja namanya. Ini belum. Oke. Titik tiga sudut kanan bawah. Oke. Okay. Nah, tunggu udah masuk. Okay. 15 orang. Oke ya. Sudah masuk. Kemudian. Ya. Ada nampak? Nah, tuh udah bisa tuh Gabrina Hijratul Yuna Desa Distira Octavia. Oke, okay, siapa lagi? Desa Distira Octavia ya. Yang baru masuk boleh. Ini baru masuk Siti Nurhaliza Kapur. Oke. Okay. Sudah 15 orang. Bentar ya, yang baru masuk silakan di absen, testing absen aja ya via chat untuk membiasakan kalian. Sudah 16 orang bergabung. Berapa orang? 27 ya. Jadi ada 10 orang lagi yang belum. Kalau sudah lengkap kita mulai aja. Cepat mulai, cepat selesai. Oke. Okay. Advan S40 LTE ini. Yang kameranya dimatikan, diaktifkan dulu kameranya. Oke ya. Advan ini siapa nih? Jihan Fitria, tolong diaktifkan kameranya. Oke, okay. Aktifkan kameranya ya. Sofia udah, Pak. Udah ya. Advan S40 LTE ini siapa nih? Kameranya diaktifkan, audionya kita hidupkan. Kurang tahu tuh, Pak. Oke okay, ya. Untuk anak-anak Bapak yang sudah gabung tetapi pakai nama HP, tolong diganti namanya. Bisa ganti nama sana? Contoh nih, Vivo 1938. Siapa nih? Yuna. Ya, jadi bentar ya, coba dengar dulu. Jadi sewaktu kalian login itu kan ada dua yang di atas minta. Yang paling atas itu adalah kode meetingnya. Ada angkanya kalau nggak 10 digit. Lalu di bawahnya tuh ada, kalau kalian tidak mengisi itu dibuat dengan nama HP kalian. Mungkin HP-nya Oppo atau Vivo. Kalau kalian mau login, kalian ganti merek HP itu dengan nama kalian. Ganti nama kalian. Contoh ganti Vivo 1938 diganti dengan namanya. Jadi yang muncul di sini ya, adalah namanya, bukan nama HP. Vivo ini siapa namanya? Bapak ganti aja sini ya. Siapa namanya? Hijratul Yuna. Hijratul. Hijratul Yuna. Yuna. Oke, okay, Bapak Yuna. Ganti ya. Dah, Bapak ya. Ganti. Kemudian masuk ini. Nah, kayak ini baru masuk karena dia pakai Xiaomi Redmi, dibuatnya Redmi ya. Oke, 17 orang. Oke. Ini. Sudah. Ada lagi TM Inayatul Ulwan. Naya ya. Iya, Pak. Oke, okay. Bentar ya. 17 orang dari 27. Kalau seharusnya tambah Bapak, harusnya ada 28 kita bergabung di sini. 28. Ya. Yang sudah masuk, silahkan ditulis chatnya itu. Buat namanya. Bentar, 17 orang. Alah. Ya. Oke, dah. Udah ganteng tuh Naya, sisirnya ya.
Okay. Apa lagi? Ini pastikan anak bapak yang gabung sudah mandi semua ya. Iya pak. Kalau kamu tidur langsung ikon. Kalau memang belum sempat mandi, cuci muka dulu, sisir, udah. Nah, bapak yang masih goyang-goyang kameranya, tolong duduk di suatu tempat. Ya, Pak, dengar dulu, Pak. Ya, Al-Kausar ya. Al-Kausar, biar nampak wajah-wajah ganteng dan cantiknya tuh. Ini, bapak sendiri di sini masih gelap ya, karena lampu di lapor itu masih redup. Mau bapak pasang nih, lampu baru. Lewat dulu. Ya. Ya. Kalian lihat video bapak gelap ya? Karena bapak baru beli ini, mau pasang lampu anok. Karena di labor itu cahayanya gelap, makanya mau pasang lampu apa LED ini. Belum sempat. Sudah 19 orang bergabung dari 28 ya. Oke. Ini Arfan SL S4 LTE ini siapa? Oke, coba ngomong sama bapak. Ini yang punya HP. Bapak aduh. Bapak matikan saja ya. Atau bapak keluarkan saja nanti kalau yang tidak nama. Oke. Udah, ini juga Galaxy A10s tidak ada nama juga. A10s ini orangnya Dara. Coba lihat di semua nih. Dara. Ini siapa? Dara Agustin tuh pak. Ini Dara, Dara Agustin. Oh iya. Siapa Dara ya, bapak kasih namanya ya, Dara. Dara Agustin. Oke. Siapa lagi ini? Erham. Siapa? Ini RHM0404 siapa ini? Rahmawati, Pak. Siapa? Rahmawati. Rahmawati. Siapa namanya? Rahmawati. Rahmawati. Rahmawati, oke. Okay. Nah, ya. 19 orang, enggak ada lagi yang mau gabung? Kalau tidak kita mulai saja. Oke. Ya. Mungkin masih anu. Bisa tidur. Ini ada sekitar berapa orang lagi itu? Ada sekitar 9 orang lagi yang belum bergabung. Ya. Oke. Okay. Bunga Rian Lestari kameranya diaktifkan, Sherly SH diaktifkan juga kameranya. Ada 2 orang yang kameranya disembunyikan. Tuh Bunga Rian Lestari udah nampak wajahnya. Kita bangka materi. Ya. Masih bangun tidur ya, nama apa ya? Oke, sekarang kita cek sound ya, cek sound. Bapak minta sebutkan namanya dan alamatnya, biar bapak bisa ngetes suaranya apakah oke. Sekalian ambil absen videonya ya, oke ya. Mulai dari Rara, coba Rara sebutkan namanya dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya berasal dari desa. Oke, audio Rara belum apa tuh? Belum sempurna kedengarannya. Makanya putus-putus. Coba ulang lagi Rara. Coba dekatkan mikrofonnya tuh di mulutnya. Coba. Coba ulang lagi Rara. Enggak kedengaran sama bapak sama kawan-kawan. Ntar pakai pensil. HP-nya tuh ditaruh aja. Nah, dekatkan headset-nya sama apa, mulutnya tuh. Oke, coba ulangi. Coba Rara. Perkenalkan nama saya Rara Afrila. Saya berasal dari Desa Pau. Oke, lumayan ya. Lanjut, Gabrina Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan nama Gabriel Ibrahimar. Oke, ulangi lagi Gabriel, suaranya kurang.
Perkenalkan, nama saya Gebrina Rizky, berasal dari Lembah Baru. Oke, dah, pas ya. Defriko, lanjut Defriko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Defriko Armanda, alamat saya Desa Ujung Batu. Ujung Batu, oke. Desa, desa apa namanya? Di Siro Pak. Siapa? Tessa aja lah Pak panggil ya. Oke, cepat Tessa. Di Tessa pakai audio HP, bukan pakai headset ya. Oke, dekatkan lagi ke HP-nya. Coba Tessa. Saya dari Desa. Oke, karena dia menggunakan audio HP jadi kurang kedengaran. Apalagi kalau kan dari lanjut Rahmawati. Kita percepat saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmawati, alamat Desa Perambatan. Oke, bagus ya audionya. Afdi Ilahi, coba Afdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afdi Ilahi, berasal dari Kumuh Seberang. Oke, Kumuh Seberang. Neri Juliandi, kapan Neri? Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Neri Juliandi, asal di Kumuh Seberang. Di mana Kumuh Seberang ya? Oke, bagus jaringan di sana. Bagus ya, oke. Hijrato Yuna, Yuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hijrato Yuna, saya berasal dari Desa Pau. Pau, oke. Okay. Teguh Muharam, coba Teguh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Malam, berasal dari Desa Suak Lokan. Oke, Suak Lokan ya. Oke, lanjut Siti Nurhaliza Kapur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berasal dari Pasar Lama. Oke, Pasar Lama. Silvia Nediela Sas. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Nadia Lasas dari Tengah Pelumat. Oke, Tengah Pelumat. Bagus sinyal di sana ya. Bagus. Oke ya. Lanjut TM Inayatul Ulwan. Naya itu kedengaran suara Naya sama kali? Enggak ya. Itu audionya enggak bermasalah. Jadi cek lagi audionya Naya. Oke, kita skip dulu ya. Naya, suara Naya tidak kedengaran, coba dicek lagi audionya. Kita lanjut ke Rifa Audiana. Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Audiana, ya. Alamat Desa Bintang. Oke, di kelas sekarang ya. Ya Pak. Oke ya, lanjut Jihan Fitria. Oke Jihan, kedengaran juga suaranya. Jihan Fitria, coba cek lagi audionya. Keraskan lagi atau dekatkan lagi HP-nya sama wajahnya. Oke, audionya sudah aktif itu, Jihan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Dian Putria dari Desa Apaha. Oh, Desa Apaha. Oke, lanjut. Al-Kausar. Perkenalkan, nama saya Al-Kausar, alamat Desa Pisang. Oke, ada suara bagus ya suaranya. Poppy Rahmazani. Oke, Poppy, dekatkan lagi HP-nya ke mulutnya, ke wajahnya, karena kurang bagus suaranya. Bah, Pak, keras nama lagi. Saya Poppy Rahmazani, ya? Berasal dari Desa Gemumu Hilir. Oke, Gemumu Hilir. Lanjut, Serli SH, aktifkan audionya dulu, oke, dah. Coba, Serli.
Sally juga. Sally audionya tidak aktif. Oke ya. Tidak kedengaran di sini. Oke ya, coba cek lagi audionya. Sampai sebut aja nama-namanya. Kalau kedengaran namanya coba panggil lagi. Lanjut Dara Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dara Agustin, berasal dari Oke. Halo. Bentar ya. Saya matikan dulu. Untuk anak bapak yang online satu tempat atau berdekatan, contoh itu si Dara mungkin sama kawannya, kalau bisa berada dalam ruangan yang terpisah, karena nanti kalau kamu ngomong di audio kawannya juga akan keluar itu. Jadi kalau bisa beda kelas lah, beda tempat. Jadi pisah. Jadi mungkin dalam satu kelas kayak siapa tadi bapak lihat kayak Tessa di kelas. Kalau bisa jangan pada ruangan yang sama, nanti suaranya double itu. Bisa sampai suara kawannya tidak kedengaran. Oke ya. Yang audionya ribut, bapak matikan dulu supaya tidak mengganggu. Oke, coba Dara, ulangi lagi Dara. Dara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dara Agustin, berasal dari Bakahulu. Oke, Bakahulu. Lanjut ke Bunga Rian Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rian Lestari, Desa Pasar Lama. Oke, Pasar Lama. Tadi yang audionya tidak masuk siapa? Naya ya. Coba Sari. Naya ulang lagi Naya. Udah oke. Coba tes Naya. Oke, jadi tidak kedengaran ya. Karena kayaknya bapak lihat Naya dia pakai laptop itu. Kalau pakai laptop di check sound ada di sana apa fiturnya apa namanya? Fitur tes speaker dan mikrofon kalau di komputer itu. Testingnya. Coba cari itu pengaturan audionya sampai audionya kedengaran ya. Oke, siapa lagi? Kia, coba Kia. Kia namanya. Siapa namanya nih? Farhana Askia. Oke, bapak ganti namanya. Iya, Pak. Udah. Oke, coba Farhana Askia. Iya. Perkenalkan lagi suaranya. Apa? Belum kedengaran juga ya. Depan dan. Pak. Oke. Sudah 23 orang kita di sini ya. Oke. Ini sudah di pukul 8, kita mulai saja ya. Jadi ada sekitar 5 orang, bukan, ya 5 orang lagi, 22 tambah kalian 5 orang lagi yang belum ada, 27. Ya, 27 jumlahnya deh, Friko. Jumlah kalian semua berapa? 27. Ada 5 orang yang tidak hadir di sini, nanti kita absen. Oke. Sudah ya. Bapak buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Syukur alhamdulillah pada hari ini Selasa pukul 8 lewat 4 menit kita mulai pertemuan tatap muka perdana kita. Dalam kegiatan ini Bapak cuma mau menyampaikan seputar materi atau pengenalan materi ataupun KD-KD yang kita pelajari pada semester 1 ini. Jadi sebelumnya Bapak yang ingin Bapak lakukan adalah mengecek kesiapan siswa untuk menggunakan aplikasi menggunakan Zoom ini. Apakah anak-anak sudah bisa, sudah familiar ya dengan fitur-fiturnya atau belum. Nah, seperti tadi yang Bapak ketemukan, banyak anak-anak Bapak yang belum aktif audionya. Jadi audionya bermasalah ada beberapa orang. Karena tidak memakai headset ataupun memakai headset tapi headsetnya rusak. Jadi nanti ke depannya tolong dicari alternatifnya, mungkin pakai perangkat lain. Seperti Naya yang sampai saat ini belum terhubung tuh.
videonya sudah, tetapi audionya tidak bermasalah. Oke, jadi Bapak ulangi sekali lagi, ketika kalian login menggunakan aplikasi Zoom, pada bagian paling atas ada kode meeting dan di bawahnya ada yang namanya nama kalian ditulis. Jadi kalau kalian bisa menulis nama, yang muncul di sana adalah nama perangkat HP kalian. Nama perangkat handphone kalian yang muncul. Jadi kalau kalian mau bergabung, silahkan tulis namanya. Namanya, contoh tadi, namanya si Fulan, tetapi karena tidak diisi, diisi aja dengan Oppo A3s mungkin, atau Vivo. Makanya muncul di layarnya adalah nama HP, bukan nama individu. Kemudian untuk audio, merasa tidak ada masalah sebenarnya kalau perangkat kalian itu tidak bermasalah, contoh headsetnya aman. Kemudian untuk kalau Pak, saya tidak ada headset, gimana Pak? Sebenarnya bisa kalian menggunakan audio HP itu dengan cara kalian lihat aja di bawah itu, sebelah kiri bawah ada namanya apa, connect to audio device kalau nggak salah. Nanti kalian hubungkan, kalian oke kan saja sampai audio kalian terhubung atau mikrofonnya aktif gitu. Oke, jadi enggak ada masalah Bapak rasa itu. Jadi ini cuma pengenalan. Lalu pada Zoom ini ada fitur yang namanya chat. Tadi sudah diisi chatnya. Coba yang sudah mengisi chat. Sudah, Pak. Coba ya. Tes chatnya. Diulangi lagi ya. Nah, Pak. Untuk pengenalan aplikasi. Ya, ya. Tulis nama. Oke ya, di chatnya. Tulis nama. Oke, silakan tulis namanya itu. Sampai kalian familiar. Sebelumnya Bapak mau nanya, adakah guru yang memakai Zoom ini selain Bapak? Pak Yanto, Pak. Pak Yanto, siapa lagi? Pak Yanto. Cuman baru dua. Cuma baru dua. Bapak sama Pak Yanto, yang lain nggak ada? Belum lagi. Ya? Oke. Okay. Belum. Bapak? Ini namanya kita belajar, nggak apa-apa, step by step. Jadi tidak bisa langsung semua itu. Oke. Okay. Kemudian, kira-kira untuk penggunaan aplikasi ada masukan? Pak, saya nggak paham ini. Oke. Okay. Termasuk di HP-nya, kalau kalian nanti memakai, geser aja ke kiri atau ke kanan. Sehingga nanti tampilannya nampak teman-temannya semua. Ada dicoba? Geser slide-nya tuh ke HP-nya tuh, slide-nya ke kiri atau ke kanan. Nanti nampak tuh, ada 3 tampilan kalau nggak salah. Karena Bapak menggunakan apa sekarang? Menggunakan tampilan komputer, jadi Bapak bisa melihat kalian semua tanpa harus menggeser ke kiri ke kanan. Oke. Okay. Di sana ada juga fitur kalau nggak salah angkat tangan seperti ini. Nanti kalau kalian angkat tangan, ada Pak. Bapak seperti ini warna biru. Ada fitur angkat tangan. Jadi ini berguna nanti Pak kalau ada yang mau bertanya. Contoh ini yang lagi angkat tangan adalah siapa namanya nih? Oke, okay. Assalamualaikum. Ah, ini contoh Isna. Dia buat namanya di apa? Assalamualaikum Pak Nihis apa Isnama. Nah, padahal itu Bapak seharusnya dibuat di chat, bukan di namanya. Jadi namanya adalah Assalamualaikum Pak Nihisama. Nah, oke ya. Yang Bapak suruh tadi di chat, bukan di profilnya atau di namanya. Nah, oke ya. Jadi di sini ada Isna sama Teguh lagi angkat tangan. Angkat tangan seperti ini muncul di HP Bapak. Bisa Bapak turunkan tangannya, nanti ini digunakan untuk fitur kalau ada yang mau bertanya. Setelah Bapak tunjuk, Bapak turunkan tangannya. Nih, Bapak turunkan tangannya. Kayak Teguh, ini Bapak turunkan juga tangannya. Jadi kalau ada yang bertanya, ada fitur seperti telapak tangan warna biru di komputer Bapak. Alhamdulillah sekarang sudah bergabung 24 orang. Oke, Naya coba. Suaranya Naya. 3 orang lagi. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Kayaknya udah berubah. Tadi pakai laptop ya? Dengar, Pak? Ya, dengar. Tadi pakai laptop. Nah, ya? Oke, Pak. Dengar. Tadi pakai laptop, sekarang pakai HP ya? Iya. Oke, ya. Jadi kayaknya nih, masih ada satu orang lagi nih, Redmi, mau masuk. Yang ribut, Bapak di sini bisa mematikan suaranya, bukan mematikan orangnya ya. Suaranya dimatikan, bisa Bapak matikan sini. Atau mengeluarkan contoh, kasih pulangnya ribut, Bapak matikan audionya, masih dibuka, ribut lagi, Bapak keluarkan dia.
Oke. Kemudian coba dengar ya. Jadi sekarang ini kita menggunakan aplikasi Zoom versi gratis. Ingat ya, apa namanya versi gratis. Jadi versi gratis ini punya kekurangan. Kita cuma bisa tatap muka dalam satu kali pertemuan itu 40 menit cuma. Jadi 40 menit, lalu otomatis aplikasi ini akan logout sendiri. Nanti Bapak masuk lagi, kalian masuk lagi nanti. Ya, nanti kalau ada terputus, oh, iya, kalian masuk lagi. Sekarang ini sudah muncul di monitor Bapak, hitungan mundur tuh. Remain meeting-nya, time-nya mundur 9 menit lagi. Jadi nanti 9 menit kemudian, ini akan otomatis mati tuh. Otomatis mati. Alhamdulillah sekarang sudah gabung 24 orang. Tinggal 3 orang lagi yang belum. Oke. Sudah ada pertanyaan? Yang mau bertanya boleh angkat tangan. Tidak boleh pakai fitur angkat tangan ataupun angkat tangan seperti ini. Pak, mau bertanya Pak? Silakan. Ada yang mau bertanya tentang aplikasi Zoom-nya dulu? Belum masuk dengan materi? Sudah? Ada yang mau bertanya? Masalah atau kendalanya? Kalau bisa kalian gunakan apa jaringan hotspotnya supaya lebih powerful ya. Oke, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Jadi dalam setiap pertemuan kita ini nanti ada namanya yang ribut siapa? Ini Redmi siapa? Oke, Bapak sorot ya. Ini siapa namanya? Dina siapa? Pak. Siapa? Dina nama, Pak. Dina. Mm-mm. Oke, Bapak kasih namanya. Karena yang dibuat nama HP-nya Redmi. Dina ya? Iya, Pak. Oke, Dina. Oke. Sudah. Oke, waktu kita tinggal 7 menit lagi. Oke. Jadi nanti kita prosedurnya. Coba perhatikan ya. Bapak akan lihatkan nih. Oke. Sudah ya? Nampak semua di layarnya? Oke, okay, oke. Okay. Jadi nanti kita belajarnya lewat situs portal belajar Bapak yaitu kelas Andani, diketik saja. 12. Oke. Okay. Di Google ya, diketik aja kelas Andani lalu pada bagian paling atas itu ada kelas biologi Irfan Dani SPDGR, lalu kalian klik. Oke. Okay. Paham ya? Diulangi. Ketik aja di Google lalu klik kelas biologi Irfan Dani SPDGR, klik. Oke, dah. Lalu muncul situs pembelajaran kita. Ini sudah Bapak perbaiki step by step. Nanti prosedurnya, di sini ada menu-menu yang bisa kalian gunakan. Lalu ada dokumentasi, info pengetahuan, praktikum, dan rekaman BDR. Jadi nanti kalau kalian setelah selesai ini, nanti videonya akan upload ke situs ini. Ada nanti video rekamannya atau ke grup kelas kalian. Jadi nanti yang ketinggalan masuk, jadi bisa melihat siaran ulang dari rekaman. Berikutnya nanti kalian pilih bahan ajar biologi. Ingat ya, kalian pilih kelas 12 semester. Oke, 12 semester 1. Oke, nanti muncul seperti ini. Oke ya. Pertama ada video pengantar, yang mungkin sudah kalian lihat sejenak. Kemudian ada KD KI kita. Lalu ada KD. Karena kita di semester 1 ini ada 5 KD, kalian klik dulu KD pertama, KD 3.1. Menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke. Jadi strukturnya ada seperti ini. Pertama ini, coba lihat di sini ada materi pertumbuhan dan perkembangan. Di sini Bapak-Bapak belum tersedia. Kenapa belum tersedia? Karena nanti yang menjelaskan adalah kalian. Ingat ya, ini video nanti yang menjelaskan adalah kelompok satu. Bapak tampilkan videonya di sini. Kemudian nanti kalian bisa pertama mendownload soal materi. Ada PowerPoint, 1, 2, 3 PowerPoint. Kemudian setiap kali kalian melakukan ikon dengan Zoom ini, kalian wajib mengisi absen. Jadi kalian klik absen ini. Klik absensi. Muncul seperti ini nanti kalau kalian klik oke. Okay. Jadi setelah setelah ikon ini nanti kalian wajib isi absen. Caranya klik link tersebut. Oke, okay. Dengar suara Bapak. Kajadang ke mana, Iyot? Ini Bunga ribut. Bunga Rara ribut. Oke, okay, Bapak Antika suaranya. Bapak ulang lagi terus.
Lalu kalian tulis nama contoh, namanya adalah si Fulan. Kemudian kelasnya kelas berapa? 12 1. Jadi ada sekarang apakah 1. Lagi sakit, kurang sehat atau sakit-sakit sedikit ataupun sehat? Pilih sehat. Kemudian posisi sekarang di mana? Apakah di rumah, di luar rumah ataupun di lingkungan sekolah? Tadi ada yang di lingkungan sekolah, mungkin di rumah. Kalau di rumah pilih di rumah. Lalu passwordnya? Ada yang tahu passwordnya? Enggak ada ya. Nah, ini aku nanya password. Jadi password ini Bapak berikan dalam kegiatan VKON ini. Jadi bagi yang tidak ikut VKON, tidak tahu password, tidak bisa ngisi absen. Jadi passwordnya adalah, ingat ya, Bapak perbesar, password BDR-nya adalah COVID-19. Apa passwordnya? Nah, passwordnya adalah COVID-19. Kalau seandainya kalian passwordnya contoh, kalian kiri salah passwordnya, biologi. Lalu kalian kirim, kalian muncul, maaf password Anda salah, silakan lihat video materi ya untuk mendapatkan password BDR. Oke, jadi passwordnya adalah COVID-19. Nah, kalau kalian ketik COVID-19, nanti kirim, langsung terkirim itu. Paham ya? Oke, sudah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, ini nanti diisi setelah kalian melakukan pertemuan ini atau secara daring nih, atau setelah VKON ini selesai nanti boleh langsung diisi apa? Oke, ada pertanyaan? Bapak jeda dulu. Oke ya. Yang pertama dicari tadi itu apa, Pak? Oke, kalian buka aja. Namanya. Kalian buka saja Google. Oke, Google ya. Diulangi. Ini Bapak buka Google. Google, ketik saja. Kelas spasi Pandani. Oke. Kelas Pandani. Atau boleh langsung di alamat webnya. Contoh kalian mau nih. Di HTTP ini. kelas.pandani.web.id. Boleh juga. Ntar, langsung keluar juga. Ini langsung ke situsnya. Itu alamat situsnya. Tapi kalau cari di Google boleh juga, karena sudah teratas di Google, nggak apa-apa. Jadi nanti kalian ambil ini bahan ajar biologi kelas 12 semester 1. Nih, ada menunya biologi ya. Kelas 11 semester 1. Nih. Ini ada video yang Bapak buat. Jadi besok yang buat videonya adalah kelompok penyaji. Oke. Okay. Nanti kita untuk semester ini ada 5 KD. KD-nya. Oke. Dah. Sekarang Bapak pergi dulu. Dah. Kelompok penyaji. Kelompok 1. Coba angkat tangan. Kelompok 1. Angkat tangan. Kelompok 1. Oke. Okay. Kelompok 1. Angkat tangan. Oke. Okay. Coba. Jauh banget nampak, Pak. Itari. Oke, okay, tadi Al-Kausar, siapa lagi anggota kelompoknya? Afliyadi. Afdi Ilahi ya. Afdi Ilahi. Afdi Ilahi. Oke, okay, poin ini sudah siap, Afdi. Afdi. Ya, Pak. Sudah ya, poinnya? Sudah. Sudah. Oke. Okay. Jadi nanti sekitar jam 11 atau lewat lah, kamu ke sekolah, pergi langsung ke labor. Kita coba ambil video ya. Siapkan slide PowerPoint-nya. Ya, karena di belakang Bapak Afdi sekarang... Afdi, Pak. Apa? Afdi yang presentasi. Siapa? Terserah. Di kelompok itu siapa yang presentasi. Pokoknya Bapak mau anggota kelompok tersebut. Jadi sekarang... Iya, iya, Pak. Boleh kalian lihat nih ya. Di labor sudah Bapak beli nih kain. Warnanya apa? PowerPoint-nya. Apa warnanya nih? Warna putih. Warna apa? Putih. Putih. Ada yang lain warnanya? Hijau. Hijau. Oke. Okay. Kain yang Bapak belakang ini sebenarnya warna hijau, bukan putih. Hijau tuh, hijau pekat. Tetapi kalau karena kita menggunakan green screen, jadi hijaunya berubah jadi putih atau kosong seperti ini. Jadi Bapak sekarang bisa ganti-ganti tempat. Ya, Bapak lagi di pantai mungkin SBB. Ataupun lagi kata Pak Hai lagi di luar angkasa bisa kita rubah seenaknya. Oke ya.
Nah, jadi nanti bisa kalian